Selamat datang di channel Edu Film. Dalam animasi ini, kita akan belajar merakit kendaraan proyek, mengerjakan sebuah proyek. Melihat hasil proyek, dan membersihkan kembali kendaraan proyek. Mari kita ikuti proyeknya sampai selesai. Sebelum mengerjakan proyek, kita siapkan dulu kendaraannya. Kita rakit ekskavator. Ekskavator sudah siap. Selanjutnya kita isi bahan bakar sampai penuh. Siap. Mari kita mulai mengerjakan proyek. Ekskavator adalah jenis kendaraan untuk menggali. Kita akan menggali untuk membuat kedalaman kolam renang. Lakukan hal yang bagus. Selanjutnya kita merakit bulldozer. Bulldozer sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Selesai. Bulldozer adalah jenis kendaraan untuk meratakan tanah. Kita akan meratakan tanah untuk aula istirahat. Bukannya. Selanjutnya kita merakit kendaraan kren. Teruskan kerja yang bagus. Kendaraan kren sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Hore! Kendaraan kren adalah jenis kendaraan untuk mengangkat dan memindahkan benda berat. Kita akan mengambil dan memasang pipa kolam renang. Yang bagus. Selanjutnya kita rakit dump truck. Lanjutkan. Dump truck sudah siap.
kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Pompa. Hore. Dump truck adalah jenis kendaraan pengangkut pasir, batu dan tanah untuk proyek. Mari kita siapkan pasir dan kerikil untuk alas pondasi bangunan. Selanjutnya kita merakit truk molen. Jangan berhenti. Truk molen sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Pompa. Selesai. Truk molen adalah jenis kendaraan untuk mengaduk beton. Kita akan memberi lapisan beton pertama. Melakukan hal yang bagus. Selanjutnya kita merakit truk pengangkut besi. Jangan berhenti. Truk pengangkut besi sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Selesai. Truk pengangkut besi adalah jenis kendaraan untuk mengangkut besi. Kita akan memberikan besi tulang dan lapisan beton penutup. Selanjutnya kita merakit truk pengangkut kayu. Lanjutkan. Truk pengangkut kayu sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Kita melakukannya. Truk pengangkut kayu adalah jenis kendaraan untuk mengangkut kayu. Kita akan menyiapkan tulang dinding kolam untuk segera dibeton. Melakukannya. Selanjutnya kita merakit kendaraan pompa beton.
melakukan hal yang bagus. Kendaraan pompa beton sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Kita melakukannya. Kendaraan pompa beton adalah jenis kendaraan untuk mengalirkan beton. Kita akan memberi lapisan beton pada dinding kolam. Selanjutnya kita merakit truk pengangkut keramik. Kamu melakukan hal yang bagus. Truk pengangkut keramik sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Truk pengangkut keramik adalah jenis kendaraan untuk mengangkut keramik. Kita akan memasang lapisan keramik. Selanjutnya kita merakit kendaraan kren besar. Kendaraan kren besar sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Hebat. Kendaraan kren besar adalah jenis kendaraan untuk mengangkat dan memindahkan barang di tempat yang tinggi. Kita akan membuat bangunan dan atap aula istirahat. Melakukan hal yang bagus. Kita akan melanjutkan untuk memasang lantai dari batu alam. Lakukannya. Selanjutnya kita merakit truk tangga. Kita melakukannya. Truk tangga sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Pompa. Lanjutkan. Kendaraan tangga adalah jenis kendaraan yang dilengkapi dengan tangga otomatis. Kita akan mengecat aula istirahat. Terima kasih.
Selanjutnya kita merakit truk pengangkut bunga. Truk pengangkut bunga sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Lanjutkan. Truk pengangkut bunga adalah jenis kendaraan untuk mengangkut bunga. Mari kita memberikan bunga-bunga dan rumput. Selanjutnya kita merakit truk pengangkut perlengkapan. Teruskan kerja yang bagus. Truk pengangkut perlengkapan sudah siap. Kita isi bahan bakarnya sampai penuh. Tekan pompanya. Hebat. Truk pengangkut perlengkapan adalah jenis kendaraan untuk mengangkut perlengkapan. Mari kita memasang semua perlengkapan. Konstruksinya sudah selesai. Lihat, hebat sekali kolam yang kamu bangun. Dan tugas kita selanjutnya adalah membersihkan semua kendaraan proyek agar kondisinya selalu baik. Mari kita mulai mencuci ekskavator. Selanjutnya mencuci kendaraan kren. Mencuci truk molen. Mencuci truk pengangkut warna hijau. Mencuci truk pengangkut warna orange. Mencuci truk pengangkut warna kuning.
semua sudah selesai dicuci bersih. Selanjutnya kita bersihkan yang berkarat. Dan cat ulang. Kita bersihkan karat bulldozer, dan cat ulang. Ayo cat warna yang berubah. Hebat! Selanjutnya kita bersihkan karat dump truck, dan cat ulang. Ayo cat warna yang berubah! Kamu melakukan hal yang bagus! Kita bersihkan juga karat kendaraan pengangkut besi, dan cat ulang. Ayo cat warna yang berubah! Kamu melakukan hal yang bagus! Kita bersihkan juga karat kendaraan pompa beton, dan cat ulang. Ayo cat warna yang berubah! Selesai! Selanjutnya kita bersihkan karat kendaraan kren besar, dan cat ulang. Ayo cat warna yang berubah! Lanjutkan! Semua tugas sudah diselesaikan dengan baik. Good job! Semoga dengan video ini, teman-teman mengetahui tentang fungsi dari kendaraan proyek. Jangan lupa klik subscribe, serta bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.